Han, salah seorang dari debaters Kristen yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu an usia 6 tahun. Maka saya mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Karena hadits-hadits yang dia gunakan itu adalah hadits yang tidak sesuai dengan literal yang dikhususkan menjadi hadits sahih di dalam ajaran agama Islam. Dan itu tertolak oleh sejarah. Lalu kemudian saya menunjukkan bilangan 31 ayat 18 ini. Kalau kita melihat terjemahan 1985, maka dalilnya akan berbunyi yang dikhususkan dari kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Nah, artinya kalau kita melihat daripada dalil ini, berbicara mengenai bilangan 31 ayat 18, apalagi kalau kita melihat dari ayat 17-nya, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Artinya yang tidak perawan itu dibunuh. Tetapi semua orang yang masih perawan, di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup untukmu. Artinya, ya, saya minta kepada debater Kristen, baik di grup WA ataupun di malam hari ini, kalau ada batasan baik bagi Yahudi atau orang Kristen, batasan usia wanita yang bisa disetubuhi. Ya, karena ini kaitannya dengan itu. Kita buka-bukaan aja bahwa yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang persetubuhan, apa tentang wanita yang bisa disetubuhi baik di dalam ajaran agama Islam maupun di dalam ajaran sebelum Islam itu sendiri. Karena itu saya mengatakan bahwa dalil ini bercerita tentang persetubuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan, dan yang masih perawan bagimu, dan yang masih perawan jangan kamu bunuh, tapi ambillah untukmu. Artinya, kalau berbicara mengenai perempuan yang masih perawan, berarti itu berbicara mengenai persetubuhan. Di dalil ini jelas diterangkan bahwa laki-laki diperintahkan, tentara-tentara yang diperintahkan di sini, ya, yang kemudian perintah ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Musa dan juga Imam Eliezer, itu jelas mengambil perempuan-perempuan yang masih perawan. Silakan Anda definisikan sendiri, nanti kita akan ambil ayat-ayat dalil-dalil yang lain, yang mana itu memicu penganut atau pengiman daripada kitab ini untuk melakukan hal-hal yang, ya, boleh saya katakan pencabulan. Silakan ditanggapi. Silakan ya. Ibu Uti. Iya, terima kasih ya. Saya nggak bisa ngelanjutin ini. Jadi itu kita berapa menit per menit sih? 3 menit 3 menit ya. Jadi kalau terlalu panjang repot juga. Jadi 3 menit 3 menit ya. Oke, 3 menit. Baik. 3 menit 3 menit dalam 1 jam. Udah situ aja, nggak usah TikTok, nggak usah segala macam. Jadi bakal sambut aja. Oke. Ya. Oke, dibantu timer aja. Iya, 3 menit 3 menit 1 jam selesai gitu ya. Jadi gini. Pak Juma kayaknya ini ya. Pak Juma kalau saya mau bilang paling ahli ya dalam hal comot-mencomot, cocokologi dan asumsi riyad dengan ayat Alkitab dengan kitab orang lain ya. Itu faktanya ya, karena saya sendiri melihat ya. Kadang saya kebingungan, wah, hebat banget ya cara nyomot-nyomotnya dan cara gabung-gabungnya. Tetapi jelas sekali ya, kalau mau dilihat Pak Juma ini sebetulnya nggak pernah baca Alkitab itu sampai khatam gitu istilahnya. Berisik nggak teman-teman di sini? Banyak anjing? Iya, nggak bunyi itu. Pak Juma nggak pernah baca Alkitab sampai khatam gitu loh. Nggak mengerti ya dari kitab, misalnya dari kitab Injil sampai akhir itu nggak tahu ya. Itu visi misi dari penulisan para rasul-rasul itu ya, apa kenapa mereka menulis seperti yang ada tertulis sekarang ya, lalu latar belakangnya penulisan ayat sama sekali Pak Juma nggak tahu gitu loh. Yang Pak Juma tahu adalah ayat ini berkata seperti ini, lalu digabung-gabungkan, lalu dikreasikan, lalu ya yang penting menyangkal ketuhanan Yesus, yang penting menyangkal semua gitu, apa yang ada tuh disangkal gitu dengan mencomot-comot ayat. Tetapi yang satu hal yang saya harus kasih ketahui ya Pak Juma, para penulis kitab itu mereka itu justru mati ya, bahkan mereka justru rela mati
mereka di adalah para martir ya, karena mereka menegakkan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu mereka dipenjara, lalu mereka dibuang ke pembuangan, ada yang kepalanya dipenggal, ada yang kakinya disalib, ada yang disalib, ya seperti itu. Karena apa? Karena mereka mengatakan, mengajarkan di dalam kitabnya, di dalam tulisannya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dengan catatan, dengan cara masing-masing. Tetapi inti dari pengajaran para rasul itu seperti itu. Jadi kalau Pak Juma mau mencari ayat-ayat Alkitab, ya mencari ayat-ayat Alkitab dengan mengatakan, oh ada di dalam Yohanes. Yohanes bilang begini ya, bahwa Yohanes mengajarkan, Yohanes bilang bahwa Yesus itu mengaku dia bertauhid. Itu sebetulnya kita ketawa gitu loh Pak Juma. Ketawa. Mana mungkin orang yang rela mati ya di penjara ya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, lalu di buku tulisan mereka berseberangan dengan apa yang mereka korbankan. Kan gitu loh. Nah, sekarang untuk di bilangan ini juga sama persis. Semua hasal comot-comot gitu loh. Saya mengajak Pak Juma untuk membahas ini karena saya bingung. Ini apa-apaan sih kok bisa-bisanya gitu berpikiran seperti yang Pak Juma mau. Ya kalau Pak Juma baca itu ayat dari kisahnya itu ya, kisahnya kenapa itu kan tentang peperangan bangsa Midian gitu loh. Ya, jelas di situ tidak berkata bahwa perawan-perawan itu dibebaskan hidup untuk dipakai, untuk diperkosa, untuk dipesta-pesta seks itu. Ini kayaknya nggak ada itu. Nggak ada yang seperti itu sampai sebegitunya pikiran Pak Juma gitu loh. Aneh sekali saya bilang. Bagaimana mungkin Bapak berpikir bahwa perempuan-perempuan itu bisa dipakai, lalu Bapak mengatakan di tahun di Alkitab tahun berapa itu perempuan-perempuan itu biarkan hidup bagimu, mentang-mentang ngomong kayak gitu, lalu Bapak berpikir bahwa itu akan dipakai. Mana ayatnya penunjangnya mengatakan habis itu perempuan-perempuan itu diperkosa gitu loh. Nah, kalau bebas dipakai perempuan-perempuan dalam tawanan itu kan mereka budak loh, istilahnya kan budak gitu kan. Sudah jadi budak ketika orang itu sudah jadi tawanan ya jadi budak. Lalu wanita-wanita itu, budak-budak itu boleh dipakai gitu. Jangan, Pak. Ya, ini sebetulnya juga menyelewengkan gitu loh. Ya. Kalau Bapak mengatakan itu dipakai, lalu Bapak mengatakan sesuai dengan karakter orang-orang Kristen ya, banyak kebebasan seks. Oh, enggak gitu. Itu mah pikiran sendiri, asumsi sendiri gitu loh. Ya. Sekarang saya mau kasih tahu, mari kita baca ya. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-16, bukankah nih dia ya, ayat ke-15 dulu. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan-perempuan itu hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, menjadi sebab orang Israel berubah setia kepada Tuhan dalam hal Peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua yang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu kenapa mereka perempuan-perempuan muda itu yang katanya perawan-perawan itu harus hidup? Karena mereka nggak berdosa. Ya, yang perempuan-perempuan yang dibunuh itu karena mereka jelas ditulis di ayatnya. Karena mereka itu menyebabkan bangsa Israel itu berubah setia kepada Tuhan. Dan konteksnya adalah Tuhan Elohim kami itu dia pembenci yang namanya penyembahan berhala. Itu akibatnya itu luar biasa loh. Bahkan bangsa Israel itu dibiarkan hancur. Pernah dihancur porak-porandakan habis semua. Ya. Perjanjiannya dibatalkan. Perjanjian kasih sayang Elohim dengan bangsa Israel itu dibatalkan. Karena bangsa Israel itu berubah setia. Dibilang di dalam kitab Yehezkiel itu artinya berjinah secara rohani. Yang katanya yang susunya itu yang kalian bilang ayat-ayat porno itu lambang kekejian betapa orang-orang Israel itu kalau mereka menyembah berhala itu kekejian yang luar biasa. Tumpas habis itu loh. Itu bagi Elohim pada saat itu ketika dia murkanya menyala-nyala. Tetapi kan di dalam kitab kami walaupun dia murkanya sebesar murkanya itu tetapi kasih karunianya sama besarnya dengan murkanya. Jadi ketika ada orang penyembah berhala, dia menghukum.
Tetapi dia buka jalan bagaimana supaya orang itu bertobat. Karena begitu besar murkanya, sedemikian besar juga kasih setianya. Nah, di dalam bilangan ini sama sekali nggak ada bicara yang seperti itu gitu loh. Sama sekali. Mana Pak Juma, saya minta ayatnya di dalam ayat ini yang mengatakan perempuan, satu perempuan itu saja dipestain seks gitu loh. Dijadikan alat untuk penguas nafsu birahi gitu loh. Silakan Pak. Iya. Yeah. Ya, bisa nggak timernya ada 3 menit? Ya, 3 menit kayaknya. Ya, lebih nih tadi nih, kurang lebih. Bisa nggak ada timer sebentar? Oke. Okay. Saya hitung tadi 4 menit lebih dikit gitu ya, Bu. Okay. Nggak ada timer ya? Ya udah dihitung waktunya aja, Bang Joma, silakan. Ya udah, ini dari timer ya? Iya. Pakai timer saya ya, aja. Boleh kan? Dibantu. Oke, okay, Bang Ledi, silakan. Sebentar ya, mohon maaf netizen. Saudara-saudara, sahabat muslim di luar sana. Kami style timer dulu ya, demi keadilan. Mohon sabar, di sini giliran Ustaz Juma akan mengkanter. Akan menerangkan. Pakai 4 menit dulu aja. Oke, tolong mute-kan saya dulu. Anu Bang Handi, biar nggak ribut, soalnya saya di pinggir jalan. Mute-kan saya, nanti kalau baik, stop baik. Bang Handi, minta ke host dong. Gak bisa di sini sayang, kamu harus ke ruang utama. Waduh, oke lah. Silakan, mana 4 menit ya? Aduh, ini spasinya kepanjangan, gak enak nih. Channel teman-teman Menara Siar kalau ada spasi kayak gini gimana ya? Ini. Oke, Pak Juma lanjut aja sambil waktu berjalan. Nanti saya hitung sendiri. Silakan, berjalan, Juma. Berjalan aja waktu ini saya nih. Gak apa-apa, begini. Nanti sudah kalau sudah 4 menit baru stop. Oke, silakan, lanjut. Silakan, Pak Juma. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Jadi gini, saya tidak pernah menuduh bahwa perempuan ini akan menjadi seperti apa yang diterangkan oleh Ibu Uti tadi. Saya hanya mengatakan berdasarkan dalil ini, jangan Anda memfitnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dituduhkan teman-teman yang ada di grup WA tadi. Karena dalilnya jelas, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Kalau Ibu Uti mencoba untuk menjelaskan, itu sah-sah saja. Ya, menyalah-nyalakan saya, karena pemahaman Bu Uti seakan-akan saya menuduh hal ini ada sebuah cikal bakal pornografi, itu sah-sah saja. Tetapi kita perlu melihat ya secara keseluruhan bahwa tidak ada dalil di dalam kitab orang Kristen, baik itu yang mereka ambil dari terjemahan kitabnya Bani Israel maupun yang mereka ambil dari terjemahan kitabnya orang Yunani. Itu tidak ada batasan usia. Misalnya di dalam sebuah kitab, ya, taruhlah misalnya dalam kitabnya orang Kristen ini dikatakan bahwa wanita itu sah dinikahi, disetubuhi di atas usia 14 tahun atau 15 tahun. Itu tidak ada kita temukan dalil itu. Oleh karena itu saya mengatakan ini tidak ada batasan. Kalau kita menjelaskan seperti itu, maka harus dipahami bahwa tuduhan orang-orang di luar sana terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini itu tidak berlandaskan terhadap kebenaran. Umat Islam itu paham kok bahwa para penyembah berhala di Mekah, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di Madinah pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau beberapa tahun setelahnya itu tidak pernah menggunakan tuduhan kepada Islam bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pedofil dan menikahi anak-anak kecil usia 6 tahun. Itu tidak pernah. Belakangan ini baru muncul. Karena itulah kemudian saya menjadikan tuduhan-tuduhan mereka itu ya, menyumpal mulut mereka dengan dalil ini. Kenapa saya mengambil dalil ini? Karena memang di dalam kehidupan Bani Israel itu tidak ada batasan usia di dalam mengambil seorang wanita untuk diperistrikan atau untuk disetubuhi. Kalau kita melihat bagaimana kemudian penjelasan ya yang sangat-sangat memiliki otoritas dalam menentukan usia pernikahan orang-orang Yahudi seperti yang dikemukakan oleh Rabbi Salomon Isaki misalnya. Dia adalah seorang sarjana Yahudi yang terkenal. Dia jelas mengatakan kok bahwa Rebeka itu berusia 3 tahun ketika dinikahi oleh Isa. Ya. Komentar rasi ini itu mereka rujukkan kepada Kejadian 25 ayat 20.
Nah itu ada dasarnya. Begitu juga ketika membahas tentang Kejadian 23 ayat 1. Jadi ada dasarnya. Gadis-gadis remaja Yahudi biasa dinikahkan di usia 12, 11, atau 9 tahun. Meskipun usia tersebut bukan batasan pasti. Itu ada di dalam penjelasan-penjelasan Rabi Yahudi gitu. Jadi bukan tidak berdasar terhadap apa yang saya ambil dari bilangan 21, bilangan apa 31 ayat 18 ini. Belum lagi kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, ya ayat-ayat yang lain, bagaimana kemudian menggairahkannya. Ya, dalil-dalil yang membuat orang-orang anak-anak muda itu melampiaskan nafsunya. Misalnya di dalam Ulangan 22 ayat 28-29, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan. Iya kalau kedapatan. Kalau tidak, di ayat 29 dikatakan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidup. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Saya okay. Ulang di ayat 28. Oke, okay. Silakan. Ya, udah lewat 4 menit gitu. Tadi estimasinya seperti Ubuti juga ya. Tolong waktunya di restart dulu. Ya, oke okay, baik. Ubuti silakan dilanjut, pergunakan waktu sebanyak mungkin. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma kayak istilah kayak menggiring opini gitu loh. Pak Juma mau pergi dari topiknya yang benar. Kita bicara tentang bilangan 31 ayat 18. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak memfitnah atau menyalah-nyalakan atau menggiring pendapat itu kepada Aisyah atau kepada Muhammad. Saya tidak, Pak. Saya enggak ada itu. Kalau Bapak menjawab ini untuk menjawab orang lain dengan debat Bapak dengan orang lain ya salah sasaran. Ya itu bukan saya yang menggiring ke situ-situ. Yang saya mau datangkan, yang saya mau ajak Pak Juma debat hari ini, saya hanya mau menunjukkan bahwa Pak Juma ngawur. Nggak ada hubungannya orang, nggak ada hubungannya tentara itu memperkosa atau meniduri budak-budak itu hanya karena ada kata perawan-perawan. Ya saya nggak peduli dengan debat-debat Pak Juma dengan yang lain. Saya mengajak Pak Juma tidak untuk bicara tentang menggiring tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan orang luar. Saya tidak melakukan itu. Yang saya ajak Pak Juma adalah saya mau kasih tahu Pak Juma ngaco, ngawur, gitu aja lah. Untuk Alkitab kami, gitu loh. Ya. Lalu Pak Juma langsung menggiring saya, mengatakan tentang Ribka Ishak itu berumur 3 tahun atau perkataan rabi-rabi. Tetapi saya mau kasih tahu, Pak, Bapak nggak usah giring ke sini. Apa hubungannya dengan Ribka yang umur 3 tahun? Saya mau fokus di sini saja. Ya, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa itu larinya ditidurin gitu. Itu larinya bahwa perempuan-perempuan itu adalah untuk laskar-laskar daripada Musa. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Elohim? Kalau kita mau, kalau saya akan buka ini semua akan terlihat dengan jelas bahwa Tuhan kita tidak sama. Itu yang saya mau kasih tahu gitu loh, Pak. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa Ribka itu berumur 3 tahun, bagaimana mungkin anak 3 tahun ditemukan oleh pelayan Musa itu menimba air di sumur, Pak? Ini kan entah dari mana cerita itu. Saya mohon Bapak baca lagi cerita tentang Ishak dan Ribka itu, ya. Ada tercatat di Alkitab. Tetapi saya nggak mau fokus di situ, ya. Yang jelas pernyataan Bapak tentang Ribka 3 tahun itu salah, ya. Lalu Bapak memakai rabi-rabi Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Bapak, saya mau mohon, kalau Bapak mau berdebat, lebih baik bicara buka-bukaan tentang Alkitab yang kami baca ini, Pak. Karena Alkitab kami ini berasal dari kanoniknya yang asli. Ya, rabi-rabi Yahudi itu jelas, apapun yang akan dilakukan untuk menentang bahwa Yesus adalah Tuhan, segala bentuk ya, kata Mesias atau segala sesuatu ditentang. Karena apa ya? Karena memang mereka menyangkal, gitu loh. Sama saja seperti di Al-Quran, sama saja seperti Injil Barnabas dan yang lainnya gitu loh. Nah kalau kita mau bicara Alkitab, mau belajar matematika ya buka buku matematika. Belajar Alkitab yang kami imani ini ya buka imani yang kami imani ini. Jangan pakai dalil orang-orang yang justru menentang. Itu sama sekali nggak mendukung gitu loh Pak. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak, bagaimana bisa Bapak berasumsi bahwa
prajurit-prajurit Musa itu meniduri gitu loh Pak. Dari mana asalnya? Saya minta tadi mana ayatnya setelah itu di pesta habis untuk ditiduri gitu loh. Mana ayatnya Pak? Sampai habis saya minta Bapak tunjukkan faktanya dengan jelas gitu loh. Ya, itu saja, silakan. Ada waktu butik. Setengah menit. Oke. Okay. Kak Ustaz Jumba dilanjutkan 4 menit. Jadi begini Bu Uti, saya tidak pernah mengatakan bahwa di dalil itu, di ayat itu, saya mendalilkan adanya pemerkosaan terhadap anak yang masih perawan. Saya hanya mengatakan, kalau ada perintahnya, ambillah, ya kan? Ambillah. Itu kan ada dalilnya seperti itu. Tetapi semua perempuan yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Ini untuk dijadikan apa ini? Ya silakan Anda memikirkan ini untuk apa diambil anak-anak yang masih perawan ini. Lalu kemudian ketika Ibu Uti mengatakan itu tidak boleh mengambil dari dalil-dalil lain, tidak boleh mengambil dari rabi-rabi, pemahaman rabi, enggak bisa. Ini adalah kitabnya mereka. Kita harus merujuk kepada yang punya kitab. Pemahaman seorang rabi terhadap kitabnya itu jelas. Apalagi kalau kita membaca dalil ini kan jelas. Hayu lakem. Artinya, biarkan mereka hidup untukmu. Yang perawan ini jangan dibunuh. Ambil untuk. Jadi pernikahan dini ya, adalah hal biasa dalam berbagai budaya kuno di seluruh dunia. Ini yang perlu Ibu pahami. Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan, wah itu bukan untuk di seperti itu. Ya itu pemahaman Ibu. Silakan aja. Tetapi fakta di lapangan kita lihat. Dalil-dalil inilah yang kemudian memicu sahabat-sahabat kita di Eropa melakukan hal-hal yang ya menurut saya seperti yang ada di ulangan ini tadi. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan. Nah, gadis yang masih perawan. Ini tidak ditentukan batasan usianya. Dan perempuan yang masih perawan itu belum bertunangan. Lalu kemudian laki-laki ini memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan. Nah, kalau tidak kedapatan kan seperti yang terjadi saat sekarang. Kalau mereka suka sama suka, itulah yang terjadi. Lalu kemudian banyak dalil yang mendukung apa yang saya katakan terhadap bilangan 31 ayat 18 ini. Contoh, di Hosea 1 ayat 2 lagi. Ya. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dalil-dalil inilah yang memicu semua itu terjadi. Jadi bukannya saya tidak ada dasar untuk menuduh. Lalu kemudian di Hosea 4 ayat 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Saya bukannya mengada-ngada, dalil demi dalil kalau kita ungkap di dalam kitab yang diimani oleh orang Kristen, saya bisa mengatakan secara kesimpulan, dalil-dalil sundal inilah yang kemudian, yang mengajarkan bersundal inilah kemudian, yang memicu hilangnya selaput dara pada gadis yang belum nikah. Dan kita lihat di dunia barat seperti apa antara hubungan laki-laki dan perempuan. Tak ada batasan. Tidak ada batasan muhrim. Bahkan ke rumah ibadah mereka juga masih pakai rok mini. Tidak ada batasan. Jadi saya ngomong itu ada dasarnya. Di ayat di Hosea 3 ayat 1 berfirman Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersina. Ini dalil. Bukan asumsi, bukan menuduh. Kalau kemudian sebentar ada pembenaran, oh tidak seperti itu maksudnya. Oke, tidak seperti itu maksudnya. Tapi implementasi daripada perilaku kehidupan manusia berkat dalil-dalil ini, lihat kenyataannya. Ya, lihat kenyataannya. Bagaimana penyakit AIDS itu berasal dari mana? Ini dalil yang mereka gunakan. Silakan Anda bantah. Oke, makasih Bang Joma. Silakan Ibu Uti pergunakan kembali waktu 4 menit. Oh iya, terima kasih. Jadi Pak Juma jelas ya, tidak bisa menunjukkan mana yang dia tuduhkan ya seperti segi itu untuk kami ya di dalam ayat kitab kami. Hanya berasumsi ya, dengan mencomot-comot ayat. Sudah saya kasih tahu ya, Pak Juma tidak pernah baca Alkitab sampai khatam ya. Kalau Pak Juma membaca Alkitab itu sampai khatam, mengetahui ya visi-misi dari
Nabi Hosea itu Pak Juma akan malu, termalu-malu gitu loh. Ya, Pak Juma akan tahu bahwa apa yang Pak Juma lakukan ini hanyalah ini apa namanya sih, menuduh-nuduh tanpa dasar gitu loh. Ya. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa di dalam Hosea 1 ayat 2 menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh tentara Musa itu ya, hanya karena disebutkan di situ Pak Juma memakai apa ayat dari rabi-rabi yang mengatakan tetapi perawan-perawan itu biarkanlah hidup bagimu ya, kita buka lagi tadi ya, dibiarkanlah hidup bagimu. Lalu Pak Juma mengatakan di dalam teks aslinya mengatakan untukmu ya, tadi dia bilang apa tadi Pak Juma mengatakan biarkan hidup untukmu, itu jauh sekali Pak Alkitab kami ini ya. Saya mau kasih tahu, saya sekali lagi bilang sama Pak Juma, kalau Bapak mengambil dalil-dalil yang salah ya tentu saja semua dalil Bapak itu ngawur kejeblok-jeblok gitu loh, karena dalilnya pun salah ya. Ayat yang mana yang mengatakan seperti itu Pak, sedangkan di kitab kami ini, Alkitab ini, walaupun dia ditulis di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi jelas rujukannya ada, aslinya ada. Oke, diambil dari standarnya yang asli. Standarnya asli adalah dari Injil kanonik. Dan ketika Bapak mengatakan, ya iya, tapi kan mereka orang Yahudi. Kalau mau tahu tentang orang Yahudi, ya dari buku-buku Yahudi. Tetapi sekarang saya mau kasih tahu, Pak, Yahudi mana yang kami pakai? Kami tidak memakai Yahudi yang menolak Yesus. Kami memakai Yahudi yang kekristenan, Yahudi yang menerima bahwa Yesus itu adalah penebus dan juru selamat, Yahudi yang percaya bahwa Mesias itu artinya anak Allah, Yahudi yang daripada murid-murid yang berasal dari para murid-murid Yesus, yang ke-12 murid Yesus itu, itulah pengajaran kami, ya itulah yang kami terima. Dan pengajaran dari rasul-rasul itu yang merupakan saksi mata itu, mereka menulis dengan sah. Dan kitab perjanjian lama itu dari situlah yang diambil, Pak. Jadi jangan misalnya begini ya, ketika Bapak mau mengetahui tentang kisah seseorang, ya tentang pribadi seseorang, Bapak tidak pernah bertanya kepada musuh orang itu. Kalau musuh orang itu Bapak tanya, ya tentu saja tidak ada kebenaran tentang yang mau Bapak tanya itu, yang Bapak ketahui. Bapak harus bertanya kepada orang dekat orang itu. Orang yang Bapak mau ketahui, Bapak harus tahu, tanya orang dekatnya, orang rumahnya, anaknya. Baru Bapak bisa mendapatkan keterangan yang benar. Yang Bapak lakukan ini adalah Bapak mencari atau memakai dalil dari musuhnya gitu loh. Mana pernah ada mana pernah ada kebenaran di situ ya. Sekali lagi saya mau Bapak baca Alkitab ya, di dalam Hosea itu sama sekali tidak bicara atau menyuruh orang untuk bersundal-sundal, justru itu sebaliknya, persundalan yang disuruh di situ, suruh menikahi orang sundal itu bukannya suruh bersundal, tetapi menikahi orang sundal, menikahi walaupun dia sundal tetapi menikahi, itu adalah lambang, tahu nggak Pak? Lambang itu semua adalah Tuhan yang memberikan kiasan kepada Hosea supaya Hosea memberikan pengetahuan kepada bangsa Israel bahwa betapapun berdosanya orang, betapapun sundalnya orang, kalau dia bertobat akan menghasilkan anak-anak yang penuh berkat. Bapak baca seluruh ayatnya itu dulu ya. Kalau perempuan sundal dinikahi memang kenapa? Oke, Bu Uti. Bukannya untuk bersundal tetapi menikah dengan perempuan sundal. Habis waktunya Bu Uti. Habis waktunya, nanti kembali lagi ke Ibu Uti ya, mohon sabar ya. Silakan Ustaz Juma dipakai 4 menit selanjutnya. Terima kasih. Jadi apa yang Ibu Uti lakukan itu tidak salah. Pembelaan terhadap apa yang saya sampaikan. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah dalil yang berujung terhadap perintah. Kalaupun nanti ada larangan, ya kita lihat sejarah, rentetan sejarah, catatan kehidupan anak cucu Adam. Bagaimana gereja di Australia mengakui beberapa pendetanya pedofil? Bagaimana pendeta cabul keliling gereja di Surabaya? Bagaimana kardinal Australia, ya gereja Katolik melecehkan dan berbagai macam, ya kita disuguhkan dengan materi-materi yang pelecehan pedofil terhadap anak-anak. Ini tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, apa yang mendasari? Ada yang mendasari itu. Ada yang mendasari. Kembali kepada dalil yang tadi. Perintah ini jelas.
perintah ini jelas berasal dalam kitab sucinya Anda. Kalau kemudian Anda mengatakan, oh itu salah. Anda salah mengartikan, oke, Sulkifli Mabbas dalam hal ini salah memahami. Tetapi efek daripada apa yang saya terangkan malam ini, itu kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kejadian 38:21, Imamat 21 ayat 9, Ulangan 22 ayat 21, Yesaya 21 ayat 17, Yeremia 2 ayat 20, Yesaya 23 dan seterusnya, Yeremia 36 dan seterusnya. Semua perintah bersundal, 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 bersundal. Ini bukan fitnah, ini dalil. Dan kita disuguhkan kata-kata ini di dalam kitab Anda. Ya memang sakit membahas ini, pedis memang. Tapi mau kayak mana ibu yang milih temanya seperti itu. Dan saya tidak mungkin mengatakan memang di dalam bilangan 31 ayat 18 itu perintah untuk mencabuli ada di situ. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya katakan bahwa di dalam kitab Anda, khususnya ayat 18, tetapi semua perempuan yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Boleh kamu ambil untukmu. Lalu kemudian didukung oleh dalil-dalil yang menggairahkan jiwa muda manusia. Kidung Agung 7:1 ayat 9, betapa indah langkah kamu dengan sandal-sandalmu itu. Ya. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur, perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang, dan seterusnya. Ini kalau saya baca, saya bisa horny ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi saya nggak usah baca. Ya. Kita saja, saya saja, yang tidak mengakui kitab ini sebagai kitab suci, itu bisa melahirkan efek kelaki-lakian terhadap saya. Apalagi mereka yang sudah mengakui ini adalah kitab suci. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan. Coba, kalau tidak kedapatan gimana? Dan apa ending daripada pemerkosaan ini? Ending dari pemerkosaan ini adalah laki-laki itu tidak boleh mengusir perempuan itu, tapi harus menjadi istrinya. Apa yang ingin dipesan? Pesan apa yang ingin disampaikan ayat ini? Ketika seorang anak muda ingin seorang perempuan dan dia tidak mampu untuk apa mendapatkan cintanya wanita itu, cukup diperkosa. Habis itu apa? Berikan 50 shikal perak kepada ayah sang gadis. Sudah selesai. Gadis itu menjadi istri. Itu ayat di mana sih, Pak? Ayat apa sih tadi? Ayat di mana itu? Ulangan 22 ayat 28 sampai ayat 29. Mari jadi saya buka ya konteksnya, kita baca ya. Jadi saya berbicara itu tidak asal ngomong. Belum lagi kalau kita lihat dalam Imamat 20 ayat 21, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya. Artinya istri saudaranya diambil. Padahal istrinya itu apa? Perempuan itu masih sebagai status istri saudara kandungnya. Apa dalil ini ya dia katakan? Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu semua adalah cemar. Cuman sebatas itu. Oke, Bang Jemaah. Oke, silakan. Thank you. Baik. Nggak, silakan berjalan timer. Iya, silakan Bu Tia dipertajam lagi. Monggo Bu Tia. Ya, terima kasih ya. Lagi-lagi saya bilang, Pak Juma, nggak bisa kayak gini. Nggak bisa asal comot ayat orang seenak gudelnya gitu, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, di situ bukan dikatakan ya, boleh kamu ambil untukmu. Bu, boleh kamu biarkan hidup bagimu. Biarkan hidup, bukan kamu ambil bagimu. Ya, itu salah, Pak, ya. Jadi Bapak entah dari mana ayatnya mengatakan, boleh kamu ambil untukmu untuk dipakai. Itu, oh tidak, ya. Saya menyangkal keras karena itu memang salah, itu ngaco. Ditulis di ayat kami, boleh kamu biarkan hidup bagimu. Dibiarkan hidup untuk apa, Pak? Kalau Bapak baca sampai ke bawah, mereka itu, perempuan-perempuan itu dia melayani di bait suci untuk melayani membantu Eleazar. Ya, orang yang melayani di bait suci itu adalah orang-orang kudus, Pak. Diperuntukkan untuk kekudusan. Diperuntukkan untuk menyembah Tuhan. Diperuntukkan untuk beribadah. Mereka itu tidak dibunuh hanya karena mereka itu tidak berdosa. Karena mereka tidak berdosa bukan karena mereka perempuan-perempuan itu, bukan merekalah yang menyebabkan bangsa itu pernah menyembah berhala. Saya sudah cerita seperti itu. Bapak silakan baca. Sekali lagi saya bilang harus baca konteks, harus baca konteks. Jangan terus-menerus menyelewengkan ada ajaran orang lain dengan seenak-enak udelnya menuduh kiri, menuduh kanan gitu loh, Pak. Ya, lalu Bapak mengatakan baca bisa horny kalau baca Alkitab. Oh salah, Pak. Ya, Alkitab kami dengan jelas menyatakan kamu sesat, Pak Juma.
Ketika kamu memikirkan soal-soal perkawinan, ketika kamu memikirkan ada soal-soal kawin mengawin di sorga, justru target kami itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Justru di kitab kami itu orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak mengutamakan kenikmatan fisik, badani, biologis. Jauh dari apa yang Bapak tuduhkan gitu loh. Kalau Bapak mau baca semuanya yang saya bilang, ya, kalau Bapak mau baca konteks, orang Kristen itu ketika mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ada Roh Kudus di dalam hatinya dan mereka bisa menekan keinginan-keinginan biologis. Apalagi Bapak mengatakan bahwa tentara Musa itu membiarkan perawan itu hidup karena mau dipakai. Oh maaf Pak, ini tidak boleh. Saya tidak kasih Bapak mengatakan seperti itu. Karena Bapak tidak tahu ceritanya. Kalau Bapak mau tahu ceritanya, Bapak kembali. Ya, saya minta Bapak kembali di dalam kisahnya di ini. Di Bilangan 25 ayat 9. Coba lihat di situ. Kenapa perempuan-perempuan yang sudah bersetubuh itu dibunuh? Karena ini adalah hukuman buat mereka. Ya, ini adalah merupakan hukuman buat mereka karena begitu besar penyelewengan penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Ya, di kitab kami, Pak, yang seperti itu dihukum. Raja Salomo yang beristri banyak itu kena hukuman. Semua laki-laki nabi-nabi itu yang punya istri banyak itu kena hukuman, dihajar, dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu bertentangan dengan isi kitab kami, Pak. Ya, Raja Salomo begitu banyak istrinya, Tuhan hajar dia dengan menyerahkan kerajaannya itu akhirnya ditindas oleh kerajaan kiri kanannya. Yang sebelumnya kerajaan-kerajaan lain itu bersahabat dengan dia. Akhirnya dia pun mati dalam kehinaan. Kehinaan buat bangsa Israel itu ketika ada raja mati dan mayatnya tidak ditemukan lagi. Dia direndahkan serendah-rendahnya karena apa? Karena pesta seks yang dia lakukan, Pak. Jadi jangan ngawur-ngawur, jangan comot-comot ayat orang lalu menyalah-nyalakan. Oh, lihat kelakuan orang Kristen. Oh, tidak, Pak. Aplikasi orang itu tidak bisa Bapak gunakan sebagai alat bukti kebenaran. Itu aplikasi. Oke, waktu habis, Bu. Makasih, Bu. Silakan Ustaz Jumbo 4 menit ke depan dipergunakan sebaik mungkin. Baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya katakan ke Buti, saya tidak pernah mengatakan bahwa wanita ini yang masih perawan ini digunakan untuk seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya membacakan dalil yang ada di dalam kitab Anda. Terjemahan 78, terjemahan 2018, terjemahan 54, terjemahan 58, 2008, 2011, 2015. Semua mengatakan ambillah wanita perawan itu untukmu. Ya, kalau Anda kemudian mengatakan itu untuk diperuntukkan di bait suci, betul. Itu ada ayatnya. Di mana Tuhan minta upeti perempuan perawan. Di ayat 40-nya itu jelas. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. 32 orang untuk upeti, ya, bagi Tuhan. Itu orang yang mau dikuduskan. Tetapi dikatakan di dalam dalil sebelumnya, perempuan-perempuan yang masih perawan itu seluruhnya juga dikatakan 32 ribu orang. Ya. Jadi gadis perawan, anak perawan, di ayat 35 dikatakan 32 ribu orang perawan. Tapi Tuhan cuma minta upeti berapa? 32 orang. Berarti 32 ribu orang dikurangi 32 orang untuk Tuhan. Untuk Tuhan 32 orang itu untuk menjadi orang yang mengabdi di dalam sinagog. Menjadi orang-orang yang suci. Pelayan-pelayan orang-orang suci. Itu jumlahnya berapa? 32 orang. Sementara yang perawan ini ada 30 ribu. Jadi berapa ribu perempuan perawan ini mau diapakan? Sementara Tuhan cuma minta 32 orang. Ini dalil. Sekali lagi saya katakan ini dalil. Bukan fitnah. Ini dalil. Kalau kemudian ibu mengatakan, jangan Anda sangkut-pautkan dengan pola kehidupan orang Kristen. Iya, saya tidak nyangkut-pautkan. Tapi fakta yang kita lihat. Fakta yang kita lihat. Saya tidak menuduh. Tapi fakta yang kita lihat. Apalagi kalau kita bercerita tentang sembahan teman-teman Kristen itu sendiri. Bagaimana kemudian silsilah Yesus ini berasal dari mana? Gitu loh.
banyak santer-santer kita sering dengarkan debater-debater Kristen mengatakan bahwa Yesus itu dari keturunan pelacur. Jadi kalau orang berpikir Tuhan aja dari keturunan pelacur, kenapa kita enggak melacur? Sementara dalam kitab kita itu penuh dengan dalil-dalil melacur. Sementara Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Iya, kalau mereka baca dalilnya sampai sepenuhnya. Tapi kalau cuma ayat per ayat. Coba, kalau ayat per ayat, siapa yang menjamin bahwa semua orang Kristen akan membaca kitab ini sepenuhnya? Siapa yang menjamin? Rotong ibadahnya mereka cuma sekali seminggu kok. Tapi faktanya, dalam kehidupan nyata mereka, apa yang mereka lakukan? Makanya ketika saya dibantah, mengatakan bahwa itu adalah fitnahan terhadap kitab kami, tunjuk dalil, mana batasan wanita bisa disetubuhi dalam ajaran agama Kristen? Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada dalilnya, tunjuk. Berarti saya salah. Tapi kalau tidak ada, maaf-maaf saja. Belum lagi kalau kita merujuk tuduhan ya, seorang nabi diperkosa oleh dua anak gadisnya. Bagaimana seorang Lut ya, itu dikatakan digagahi, diperkosa, diberi minuman oleh dua orang gadis. Sampai anak gadisnya ini hamil. Apa yang ingin disampaikan kepada umat manusia dengan dalil-dalil seperti ini? Membuat orang tuanya mabuk, kemudian mereka menggagahi kemaluan orang tuanya. Ini apa yang ingin pesan apa yang ingin disampaikan kepada manusia? Moral apa yang ingin disampaikan oleh manusia? Boleh Anda mengatakan? Oke, silakan. Waktu habis. Oke, makasih. Nanti masih ada selanjutnya. Silakan Ibu Uti, 4 menit ke depan buat Anda. Ya. Kalau begini jelas Pak Juma hanya menghina-menghina ya, sepertinya hanya menghina-menghina ya, tidak mau mendengar apa yang saya katakan ya. Pak Juma, kalau Pak Juma mengatakan itu kelakuan-kelakuan orang yang seperti itu, sekarang saya mau balikan lagi ke Pak Juma. Ya, saya mau balikan lagi. Tidak ada hukum mutah di tempat kami, Pak. Tidak ada hukum berpoligami di tempat kami, Pak. Tidak ada pesta seks di sorga di tempat kami, Pak. Tuhan kami mengatakan itu semua sesat, Pak. Ya, tidak ada hukum bersundal itu masuk sorga di tempat kami, Pak. Tidak ada. Jadi jangan terlalu menghina ini, Pak. Ini nggak bagus gitu loh. Jangan Bapak jadikan aplikasi orang ke orang, lalu Bapak mengatakan itu adalah dalil kebenaran. Oh tidak, saya mau tunjukkan kepada Bapak, saya mau minta Bapak tadi tunjukkan di mana pernyataan Bapak itu ada benarnya ketika di dalam kitab Bilangan 31 itu dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu diperuntukkan untuk tentara-tentara itu untuk dipakai seperti itu. Bapak mengelak tadi mengatakan bukan untuk dipakai, tetapi yang Bapak omongin itu semua mengarah ke situ gitu loh. Ya, tidak ada, Pak. Saya sudah bilang ya, kalau diberang upeti buat Tuhan segitu bukan berarti Tuhan akan meniduri dia juga. Mana ada Tuhan di tempat kami, Tuhan kami enggak ada berurusan dengan begitu-begitu, Pak. Di tempat kami sorga itu tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Bahkan semua orang yang ada di sorga itu hidup bagai malaikat. Jadi jangan hubung-hubungkan dengan hal-hal yang seperti ini dengan kami, Pak. Kami tidak mengenal konsep yang seperti itu. Konsep surga yang penuh-penuh kenikmatan seks. Tidak kenal kami dengan begitu, Pak. Kami tidak kenal yang menikah banyak-banyak itu. Tidak kenal, Pak. Jadi salah semua yang Bapak lakukan ini. Cuma tuduhan-tuduhan yang berdasarkan comot-comot dan membuat ajaran baru dengan comotannya sendiri. Sudah saya bilang, katam dulu. Bapak sendiri tadi mengatakan, ya, kalau semua mereka, tidak semua mereka baca konteks. Yang mereka baca hanyalah kata-kata porno yang beberapa ayat itu. Bapak sendiri mengatakan bahwa itu kalau mereka baca konteks artinya tidak akan seperti itu. Tetapi kalau mereka asal bahasa comot-comot, ya memang mereka akan, kata Bapak, mengarahkan mereka untuk melakukan percabulan. Tetapi sekarang saya mau tanya kepada Bapak, percabulan mana yang dilakukan oleh orang-orang yang bercabul itu hanya karena mereka baca Alkitab? Karena mereka baca Alkitab, mana Pak? Tolong saya minta buktinya, ada orang yang berbuat cabul dalam hidupnya karena dia baca Alkitab. Maaf Pak, tidak seperti itu. Alkitab bukan kitab porno, tetapi Alkitab itu menuliskan, justru Alkitab itu betul, tepat, benar, dan amin. Karena Alkitab itu membuka aib manusia. Sudahkah saya bilang? Alkitab itu membuka aib manusia, menceritakan kebobrokannya, menceritakan kejatuhannya di dalam dosa, menceritakan semua hal-hal yang membuat mereka berpaling dari Tuhan. Itu yang harus Bapak ketahui. Jadi tidak akan pernah ya kejatuhan manusia itu ditutup-tutupin. Munafik-munafik, oh tidak.
Karena memang untuk itulah Injil itu, untuk itulah berita keselamatan itu, untuk itulah Alkitab ditulis. Menunjukkan betapa berdosanya manusia itu, sehingga mereka butuh penebusan, sehingga mereka butuh penyelamatan, sehingga mereka butuh kekudusan. Alkitab menceritakan hal-hal seperti itu bukan suruh orang bercabul ria, tetapi itu justru teguran hebat kalau Bapak mau baca konteksnya. Dan tidak ada seorang pun berbuat cabul karena dia membaca Alkitab. Orang yang berbuat cabul itu karena dia jauh dari Allah. Dia tidak mengaplikasikan Alkitab yang mereka baca, gitu loh. Jadi jangan jadikan dalil seperti ini. Aplikasi di tempat Bapak itu dilarang mencuri, ya tetap aja banyak yang mencuri. Dilarang korupsi, ya tetap aja banyak yang korupsi. Aplikasi bukan dalil, Pak. Waktunya habis, Bu Uti. Waktunya habis, mohon maaf. Silakan Ustaz Juma, dipergunakan 4 menit lagi ke depan. Ya, jadi saya luruskan, Bu, ya. Saya tidak ada menghina, Bu. Saya tidak menghina. Semua yang saya bacakan ini ada dalilnya. Kalau kemudian Anda sanggah, ya silakan aja. Lalu kemudian Anda mengatakan di kitab Anda tidak diajarkan kawin-mawin. Iya, di hari kebangkitan. Karena belum masuk ke surga memang. Tapi kalau di surga, Yesus mengajarkan kok. Seumpama seorang, Yesus itu sebagai mempelai laki-laki, mempelai pria. Ketika datang mempelai pria, duduk di pelaminan, pintu ditutup. Ngapain pintu ditutup? Katanya pelaminan. Ya. Jadi, berbicara mengenai kebenaran memang berat. Kalau Anda mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan seperti itu, kitab kami mengajarkan kudus, oke. Mungkin iya. Ya, itu hak Anda untuk mengatakan itu. Tetapi pada faktanya, akibat daripada dalil-dalil ini kita melihat kok. Tidak bisa kita tutup-tutupi. Ada gereja yang beribadah sambil telanjang. Ada kitab yang dibuatkan khusus untuk gay. Banyak kok yang kita lihat sekarang ini. Apa yang mendorong semua itu? Tentu dalil. Tentu dalil. Makanya saya katakan tadi, Yeskil 16 ayat 17, Yeskil 16 ayat 26, semua memerintahkan bersundal. Ya, semua mencerahkan tentang persundalan. Kalau ibu mengatakan, oh itu tidak, itu adalah tidak ada yang ditutupi. Oke, akibat daripada tidak ada yang ditutupi, itulah kemudian yang menyebabkan hal itu terjadi. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dan dada perawanannya dipegang-pegang. Mungkin kalau orang-orang yang taat ibadah seperti ibu, mungkin membawa dalil ini ke ranah yang positif. Tapi mereka yang sudah gemar minum khamar, yang tidak ada aturan muhrim di dalam ajaran agamanya, yang tidak ada batasan aurat di dalam ajaran agamanya, bertemu kehidupan bebas dan didukung dalil kitab suci seperti ini, selesai. Ya. Belum lagi kalau kita baca bagaimana birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Ini semua buat apa dipertontonkan dalil-dalil seperti ini? Saya sebenarnya sudah puluhan tahun jadi kristolog, tidak pernah mau membahas ini. Tapi saya kaget tema yang ibu pilih. Artinya ibu ingin menggali kuburan ibu sendiri, karena dalil-dalil ini penuh. Kalimat yang paling banyak di dalam kitab Anda itu adalah bersundal, 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 bersundal. Bahkan kalau kita melihat, ya, pesundal lebih duluan masuk surga daripada orang-orang yang taat. Itu dalam kitab Anda juga. Kalau saya salah paham, mungkin saya, tapi apakah cuma Sulkipi yang salah paham? Hanya saya seorang yang salah paham terhadap dalil itu? Atau banyak orang Kristen di luar sana, khususnya di Eropa sana, yang salah memahami dalil itu? Ini jadi saya tidak boleh dikatakan bahwa saya memfitnah, saya menghina. Ini justru menyadarkan orang-orang bahwa kitab yang Anda imani sebagai kitab suci justru memberikan pesan yang negatif. Kalau Anda mengatakan, oh itu jujur, itu pelajaran, karena mereka akan diberi. Faktanya, Daud dari keturunannya tumbuh, lahir sosok Tuhan. Bayangkan. Karena dia bersundal dari persundalannya, kemudian kalau itu buruk, kenapa dia justru dari poligami itu melahirkan sosok Tuhan untuk miliaran manusia. Jadi tidak bisa Anda berdalih bahwa kami ini adalah, ya, Ibu Uti, mungkin. Tapi pada faktanya, secara umum kita lihat, bagaimana kehidupan Eropa di sana? Bagaimana asal-usulnya penyakit AIDS, penyakit kelamin itu dari mana datangnya?
Mereka yang mengaku suci, mereka yang mengharamkan poligami, tapi faktanya waktu poligami habis. Haram, yang lain waktu bebas. Oke, okay, thank you. Oke, okay, makasih Bang Jama. Ibu T, silakan dilanjut lagi 4 menit ke depan. Ya, saya mau kasih tahu ya. Jadi ini jelas, ini semua hanya asumsi. Sekali lagi, asumsi lagi ya. Saya sudah bilang ya, aplikasi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi Pak Juma tetap tidak mau terima ya. Silakan saja penonton menilai bahwa Pak Juma tidak punya pembelaan apa-apa lagi untuk yang saya kasih ya, karena untuk dalil-dalilnya, karena dalil-dalilnya hanyalah aplikasi. Perlu Pak Juma ketahui bahwa Amerika itu adalah agama, adalah mereka adalah negara liberal di mana hak asasi manusia itu begitu diagungkan. Jadi ketika mereka melakukan penyelewengan-penyelewengan yang ditentang oleh agama, mereka dibiarkan. Bahkan ada yang namanya gereja setan, menyembah setan betul-betul itu namanya tetap gereja, tetapi yang disembah setan. Gereja yang Bapak bilang melegalkan ya, melegalkan LGBT ya tetap gereja, tetapi bukan ajaran Alkitab yang diikuti. Ya, tidak ada Alkitab, ajaran Alkitab yang mengatakan boleh mengizinkan LGBT. Bahkan Alkitab menyatakan para pemburit itu akan tidak ada satu pun pemburit akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Sekali lagi saya sudah bilang bahwa aplikasi itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya, karena aplikasi itu bagaimana orang menerapkan apa yang mereka pelajari. Di dalam gereja yang Bapak bilang LGBT yang telanjang itu jelas itu bukan berdasarkan Alkitab. Itu ajaran buatan mereka sendiri atas nama gereja. Tetapi itu bukan gereja. Bukanlah orang-orang yang bersekutu dalam jalurnya yang benar. Itu adalah kumpulan-kumpulan orang-orang liberal yang memang kebebasan mereka dibiarkan gitu loh. Ya, jadi nggak bisa Pak. Bapak tidak bisa mengatakan yang diajarkan oleh di dalam LGBT itu adalah ajaran dari Alkitab. Oh tidak ada. Para pemburit, ya, para lesbian, para homo itu dibuang ke neraka. Ada ayatnya. Bahkan dengan keras rasul-rasul menentang itu. Ya, tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya, ada. Jadi jangan jadikan seperti itu, Pak. Jadi jangan jadikan itu sebagai dalil. Lalu Bapak mengatakan bahwa tadi apa lagi? Ada kata bersundal. Sudah saya kasih tahu. Arti bersundal itu adalah perzinahan rohani. Ya, buah jakarnya dipegang-pegang. Baca dulu. Mari kita baca. Apa maksudnya di situ? Kekejian, kejijikan, kebobrokan mental manusia itu digambarkan seperti jakar kuda di mana susunya dipegang-pegang. Itu justru kekejian di mata Tuhan, lambangnya seperti itu. Bukan menyuruh orang berpornografi, justru itu hukuman, justru itu larangan, justru itu aib. Aib yang sama, yang betul-betul aib, yang menjijikan digambarkan untuk melakukan kelakuannya seperti itu. Semua yang Bapak bilang sundal itu mana sundalnya? Bapak bilang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pengantin loh. Pengantin itu adalah lagi-lagi kiasan. Makanya saya bilang baca Alkitab itu secara keseluruhan, Pak. Ya tidak sama dengan Al-Qur'an Bapak yang hanya bisa dibaca satu ayat, ya itulah artinya. Tetapi kami tidak seperti itu. Tidak ada orang yang berbuat dosa hanya karena membaca Alkitab. Semua orang yang membaca Alkitab secara khatam itu mereka bertobat, Pak. Terlihat dengan jelas itu apa isi dalam Alkitab itu. Tuhan yang itu, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang ada, yang tidak pengajarannya tidak bertentangan dengan hati nurani. Tidak bertentangan dengan akhlak moral manusia. Ya, pengajarannya tidak seperti itu, Pak. Menentang ya segala penyelewengan-penyelewengan akhlak manusia. Tidak ada yang mengajarkan kawin banyak, tidak ada yang mengajarkan pesta seks di surga. Oh, tidak, Pak. Ya, nanti saya buka satu ya. Contoh saja Hosea 1 ayat 2. Mari kita buka ya. Yang susu jakarnya dibuka-buka itu di remas-remas itu, mari kita baca apa itu artinya. Ya, kita lihat ya. Tadi di mana tuh? Jakar-jakar yang Bapak bilang tuh ayatnya di mana? Mari kita lihat apa artinya. Semua tentang persundalan itu artinya penyembahan berhala, perzinahan yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi jangan asal comot-comot ayat orang, Pak. Jangan, enggak boleh ya. Oke, makasih Bu Uti. Ya, lanjut, udah berapa lama lagi Juma. Nih? Udah selesai, Kak? Kalau habis Bang Juma nanti, Ibu Uti boleh closing statement kembali ke Bang Juma, closing statement ya. Bang Juma dulu, silakan. Ya, Bang Juma. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi gini, baru-baru ini santri kita dengarkan bagaimana dukungan Paus Fransiskus ya, Paus ini ya. Dia secara terang-terangan publik
untuk serikat sipil sesama sejenis itu diiyakan, ya kan? Meski kemudian ada penolakan, meski kemudian ada revisian, tetapi kita lihat, kita disuguhkan tanggal 22 Oktober 2020 kemarin, bagaimana seorang Faus membolehkan, melegalkan pernikahan sejenis. Ini efek dari siapa? Kalau seorang Paus sudah mengatakan seperti ini efek dari mana? Jadi saya bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mau merendahkan, saya bukan berasumsi. Ini dalil. Kalau kemudian saya salah, berarti orang-orang semua di luar sana itu salah. Karena mereka setelah melakukan hal-hal seperti itu, ternyata dalam kitab mereka itu dilarang. Kalau itu dilarang. Yeskil 22 ayat 10 ayat 11. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya dan yang lain menajiskan menantu perempuannya dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, memperkosa anak kandung ayahnya. Ini dalil. Jadi kalau ada yang mencontoh ini, pasti mereka akan mengatakan, orang-orang yang ada dalam kitab suci kita aja melakukan. Ini dalil. Jadi mereka melakukan itu ada dasar pijakannya. Apalagi ketika dikatakan oleh Paulus Galatia 1, dengan matinya Yesus maka kita dibebaskan dari hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Mau kayak mana lagi? Sunat perjanjian kekal Allah saja itu dibatalkan. Tidak boleh lagi bersunat. Karena siapa yang bersunat? Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apalagi kalau cuma hal-hal persundalan-persundalan kayak begini. Ya, bukankah kitab perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi? Yang berlaku lagi adalah hukum kasih. Kasih. Kalau kamu diperkosa, kasih yang lain lagi untuk diperkosa. Itu pemahaman saya secara pribadi. Tetapi kalau itu salah, berarti dalil ini juga harus dirubah. Pemahaman-pemahaman terhadap dalil ini juga harus dirubah. Tetapi di lapangan kayak mana? Bagaimana seorang Paus? Bagaimana perbuatan-perbuatan para pendeta di luar sana yang melakukan pedofil, pencabulan di mana-mana? Ini fakta. Dan apa yang mendukung mereka untuk melakukan itu? Itu tadi yang saya katakan. Ada ribuan kata persundal di dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci. Ya, jadi, kalaupun saya salah, saya hanya berpijak kepada dalil ini, gitu loh. Makanya saya mengatakan, saya sudah puluhan tahun jadi kristolog, tidak pernah mau mengungkap masalah ini. Tapi karena Bu Uti yang mencoba untuk menggalinya, silahkan. Hosea 1 ayat 2 yang ibu katakan, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Pesan apa yang ingin dia sampaikan ayat ini? Moral seperti apa yang ingin diajarkan oleh dalil ini? Silakan, itu PR gereja untuk mengajarkan moral terhadap anak didik mereka, terhadap jemaat-jemaat muda mereka. Tapi apakah pendidikan itu bisa membendung ya, pemahaman mereka terhadap dalil yang ada dalam kitab suci mereka? Saya curiga gereja tidak mau membacakan dalil-dalil ini. Oke, waktu habis. Oke, makasih Ustaz Yoma. Ibu Ti mau closing statement, silakan 4 menit dipergunakan sebaik mungkin. Nah, saya bisa tambah lagi sana karena saya mau baca itu ya. Jadi satu lagi boleh. Ya, Pak Juma satu, saya satu ya, karena masih okay, masih okay. Ada yang tersisa yang harus satu, dibaca. Satu putaran. Satu. Ya, satu putaran lagi. Oke, okay, satu putaran lagi monggo. Ya, okay. Satu putaran lagi ya, sebentar. Ya, jadi Pak Juna mengatakan kalau saya salah, kalau pemahaman saya salah, betul Bapak aja Pak Juma salah, ngawur. Ya, saya bilang Pak Juma salah, ngawur, dan hanya pemahaman pribadi, dan hanya mencomot-comot ayat, gitu kan. Sudah saya bilang, kalau kenyataannya, ya, berzina itu artinya perzinahan rohani, artinya penyembahan berhala, kenapa Bapak masih menyambung-nyambung ke hal-hal yang Bapak mau itu? Kalau artinya semua ayat-ayat yang Bapak kasih itu, ada artinya, artinya adalah kekejian, adalah kebusukan, kebobrokan, orang-orang yang melakukan perzinahan rohani, kenapa Bapak masih bertahan di situ? Itulah kebenarannya. Ini yang mau saya baca. Kita baca dulu ya. Yang Bapak bilang, apa tadi susu kuda itu di mana ayatnya, Pak? Kita buka di situ. Apa artinya?
Ya tidak, kalau dan kalau orang-orang Bapak bilang yang pendeta-pendeta pedofil apa segala macam, saya bilang maaf, Bapak sudah kalah ketika menyajikan dalil-dalil yang aplikasi orang ke orang. Bicara mental ya di Bapak juga banyak, nggak cuma di Alkitab kami, banyak orang jahat di tempat Bapak itu juga. Banyak Pak, makin mengatakan dekat sama Tuhan makin jahat. Banyak Pak, bukan cuma soal moral, tetapi soal harga, apa kemanusiaan juga hatinya tumpul, sudah tumpul. Begitu banyak orang-orang jahat di tempat Bapak juga. Itu artinya apa? Oh tidak bisa Bapak jadikan aplikasi orang ke orang itu sebagai dalil. Bapak sudah kalah. Karena yang kita bicarakan ini esensi pengajaran. Yang kita bicarakan adalah kebenaran Alkitab. Tergantung Bapak mau terima atau tidak. Tergantung orang-orang mau mengaplikasikannya atau tidak. Ketika ada paus yang mengesahkan LGBT loh, itu dia melanggar perintah Tuhan. Hukumnya masuk neraka. Tetapi dia punya kebebasan karena mereka negara liberal, suka-suka mereka. Tetapi lain, orang-orang seperti itu akan dilempar ke neraka. Yang saya bicarakan ini adalah pengajaran kami. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu dia mempelai, nah lagi-lagi juga Bapak tidak tahu apa artinya mempelai. Tidak mengerti. Ketika saya mengatakan yang artinya mempelai itu adalah hubungan kepala yang Tuhan dengan jemaatnya. Alkitab mencatatnya seperti itu. Tetapi ketika Bapak masih memaksakan, ya tentu saya bilang ini hanya ingin menjelek-jelekkan gitu loh. Sudah dikasih tahu tetapi nggak mau tahu gitu loh. Ya, di dalam Hosea tadi jelas Hosea 1 itu pergilah kawinilah perempuan sundal. Silakan baca itu maksudnya apa? Perempuan sundal yang dinikahi itu artinya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang berdosa dinikahi, diajari, dikasihi oleh Tuhan yang akhirnya melahirkan anak-anak berkat di situ. Ya, walaupun orang berdosa itu merupakan pertanda walaupun dia orang berdosa, tetapi ketika Tuhan mengasihi mereka akan menjadi anak-anak yang berkat. Baca seluruh kitabnya. Dan soal susu jakar-jakar itu yang Bapak bilang itu tidak benar apa yang Bapak bilang. Mengajarkan kepornoan membuat orang bermasturbasi. Oh tidak begitu Pak. Justru itu saya sudah bilang ya. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan, penyembahan berhala itu dilambangkan seperti hal seperti itu. Nah, ketika Bapak mengatakan banyak orang menjadi horny gara-gara ini, ah itu pikiran Bapak sendiri. Sama yang seperti Bapak lakukan begini. Kalau Bapak baca hanya comot-comot ayat, ya begitulah pikiran Bapak. Tetapi orang Kristen itu tidak pernah menjadi horny karena baca Alkitab. Itu karena mereka tidak baca Alkitab. Justru karena mereka tidak baca Alkitab, tidak kenal Tuhan yang seperti itu. Dan perlu Bapak ketahui, tidak ada sorga kami yang seperti itu, Pak. Justru adanya di tempat Bapak, gitu loh. Waktu okay. Habis Buti. Oke, okay, waktu habis. Oke, okay, silakan banyak Pak, 4 menit ke depan. Baik. Ini closing ya. Saya closing habis ini. Oke. Okay, okay, Buti. Jadi kalau misalnya kata bersundal itu ternyata adalah menyembah selain daripada Tuhan atau menyembah berhala, itu tidak berat ya untuk lembaga Alkitab Indonesia merubah perkataan sundal ini. Karena ini kesannya ya kita orang Indonesia bersundal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu kemudian di dalam Hosea 4 ayat 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ya, silakan aja Anda nilai saya salah dalam memahami itu, tetapi saya tidak melihat ya, sisi daripada pemahaman dalil ini menyebabkan orang Kristen itu taat terhadap kitabnya sendiri. Yang saya lihat, justru ya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kemudian agama yang membolehkan pernikahan sejenis? Itu semua adalah akibat daripada dalil yang ada di dalam kitab Anda. Kalau mengatakan, oh tidak, Anda salah. Oke, pembelaan Anda boleh. Itu diterima, itu hak Anda. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang melakukan itu juga yang taat pergi ke gereja kok beribadah.
ya. Pergilah kau inilah seorang perempuan Sunda dan peranakanlah anak-anak Sunda. Orang-orang ini juga melakukan itu. Kenapa saya mengatakan tidak ada batasan muhrim, tidak ada batasan aurat. Lalu perilaku kehidupannya, ya kita lihat aja contohnya itu. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak, oh itu adalah orang per orang. Betul, orang per orang, tetapi di dalam kitabnya ada dalil-dalil seperti itu. Kalau di dalam ajaran agama Islam, orang per orang betul. Tetapi apakah di dalam ajaran kitabnya juga ada dalil-dalil seperti ini? Silakan aja Anda tunjukkan kalau ada. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu adalah suatu cemaran karena ia melanggar saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak punya anak. Coba. Tidak ada dalil yang mengatakan itu tidak boleh. Hanya dikatakan kamu tidak punya anak. Perintah dan pernyataan tidak punya anak dibandingkan dengan kebutuhan biologis jauh lebih menekan manusia kebutuhan biologis itu daripada perintah untuk tidak punya anak. Pengaruh biologis manusia jauh lebih tinggi daripada pernyataan kamu tidak akan punya anak. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia. Iya kalau memaksa, kalau perempuannya tidak dipaksa. Dan keduanya kedapatan. Iya kalau kedapatan. Kalau dipaksa dan kedapatan, apa akibatnya? Ya, memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Lalu apa akibatnya lagi? Dia harus jadikan istri. Jadi kalau ada seorang laki-laki mau terhadap wanita, mereka wanitanya juga mau, ya cukup melakukan hal seperti itu. Habis itu dinikahkan. Apa dalilnya? Ulangan 22 ayat 28 ayat sampai ayat 29. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang kemudian yang seperti yang saya katakan, ada yang mendukung dalil kitab suci. Nah itu makanya saya katakan tadi di awal, tidak ada batasan. Malah saya mengambil pemahaman Rabi Salomon ya, dalam komentarnya pada kitab Kejadian. Saya sudah sampaikan bahwa Rebeka ketika menikah dengan Ishak adalah pada usia 3 tahun. Nah, kemudian ketika Abraham berasal dari Gunung Moria, ia menerima berita gembira dari Rebeka, Ishak pada saat itu berusia 37 tahun. Kemudian pada saat itu pula Sarah meninggal. Ini adalah pernyataan-pernyataan okay. Orang yang punya kitab. Waktu bukan habis. Asumsi saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya, Bang Joma. Silakan membuktikan ya. Ya, silakan saya mau buktikan ya. Satu aja bukti dari semua ayat-ayat yang dipakai oleh Pak Juma itu enggak benar, saya buktikan ya. Kita buktikan, kita baca satu. Jadi jangan mengatakan bahwa Alkitab kami menyuruh melakukan seperti itu. Itu adalah pikiran Pak Juma sendiri karena tidak ada yang menyatakan seperti itu ya. Lalu Pak Juma mengatakan Ishak itu berumur 3 tahun, Bapak mau hubung-hubungkan dengan Muhammad, Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah berumur kecil. Oh tidak Pak, tidak sama Pak, tidak ada hubungannya Pak. Di tempat kami itu dilarang menikahi menantu, dilarang menikahi anak kecil Pak. Tidak ada Pak. Ya Ishak tidak berumur 3 tahun, Ribka tidak berumur 3 tahun, tidak sama Pak. Ya, tetapi saya mau kasih tahu, saya mau kasih unjukkan satu saja ayat ya. Dengan satu saja ayat ini gugurlah semua apa yang Bapak Pak Juma katakan. Ya, karena semua hanya comot-comot ayat dan setelah comot-comot ayat mengaturnya, merangkainya menjadi ajaran Bapak sendiri. Ajaran yang mengatakan Alkitab itu menyuruh orang berpornoria karena Alkitablah orang berdosa. Salah, Pak. Alkitab itu menyadarkan orang. Ketika orang semua baca Alkitab, semua orang bertobat, Pak. Ya. Jadi salah ya. Nah, sekarang kita baca ya di dalam Hosea 1. Di situ dengan jelas dikatakan keluarga Hosea adalah gambaran Israel yang tidak setia. Titik. Salah udah ya. Ini adalah gambaran Israel yang tidak setia. Disuruh mengawini para pesundal itu, disuruh mengawini sundal itu gambaran bahwa disuruh menikahi orang yang tidak setia. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dari anak sundal itu menghasilkan anak-anak yang diberkati. Ya karena itu menikah, walaupun dia sundal tapi dia menikah. Ya, kita baca di sini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Anak-anak sundal ini anak-anak yang tidak kenal Tuhan itu maksudnya Pak. Ya, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu loh. Bersundal hebat itu artinya penyembahan berhala, membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah namanya Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Akan dihancurkan itu, Pak. Ya. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama anak itu Rohama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Ini lambang penghukuman, ya. Tetapi Bapak kalau baca sampai akhir, akhirnya itu diberkati, ya. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lohamna, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anakku, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, setelah itu janji tentang keselamatan, ya. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut dan tidak dapat ditakar. Nah, itu mana ayat cabulnya di situ, Pak? Ini satu dalil yang mematahkan semua dalil-dalil Bapak. Yang saya omongin ini benar semua. Enggak ada yang bicara Ibu menyuruh Uti, terima kasih. Ya. Oke, udah habis Ibu Uti. Yang ya. Saya bingung Ibu Uti ini, yang perempuan ini siapa ini yang melahirkan perempuan ini? Silakan Ustaz Juma, closing statement. Silakan baca aja. Tadi Pak Juma udah closing. Ini saya closing terakhir, Pak. Tadi Pak Juma udah closing. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, saya tambah, Bu. Habis ini Ibu Uti boleh closing lagi. Ya, jadi silakan. Saya nanti terakhir, ya. Saya mau baca lagi satu yang sudah jakar kuda. Coba lihat apa maksudnya. Baik, ya. Baik. Wah, dua gue demen tuh jakar kuda itu, Bu. Silakan Ustaz Juma. Jadi saya kembali kepada dalil yang tadi. Bilangan 31 ayat 18. Jadi di situ Allah memerintahkan membunuh semua wanita yang sudah tidak perawan dan mengambil semua perempuan yang masih perawan untuk tentara-tentara ini. Dan semua perempuan yang masih perawan yang belum pernah digagahi oleh laki-laki, ambillah untukmu. Lalu kemudian di dalil berikutnya, setelah dilakukan pembunuhan demi pembunuhan terhadap wanita yang sudah tidak perawan ini, kasihan kali dibunuh semua. Itu ternyata di ayat 35 dikatakan sebanyak 32.000 gadis atau anak bayi yang masih perawan. Ya. Ada 32.000 anak perempuan yang masih perawan. Dan hanya 32 di ayat 40-nya yang diberikan kepada Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti ada 31.998 perempuan yang masih perawan. Itu mau dikemenakan itu. Ya, ini saya klarifikasi pernyataan yang tadi. Kemudian, yang comot-comot ayat itu sebenarnya bukan saya. Yang comot ayat itu cuman Ibu Uti. Ya, karena hanya untuk membela diri terhadap kata-kata bersundal di dalam kitab Anda. Kitab Anda itu bergejibun ayat, ada ribuan ayat yang memerintahkan bersundal. Ya. Coba saya lihat ini, kita lihat ini. Kalau Anda mengatakan itu adalah pelajaran, mereka semua dapat hukuman dari Tuhan. Saya ingin tahu dari Ibu, hukuman apa yang diberikan oleh Allah di dalam Kejadian 19 terhadap Lut dan juga terhadap anak perempuannya? Pergilah Lut dari Soar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Lalu kemudian sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan kita tidak ada lagi laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita ini minuman anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya kakak kepada adiknya, ya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kamu tidur, kita beri dia anggur, katanya.
Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya ia menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga mereka memberi ayah mereka itu minuman anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda, yang masih perawan mungkin, yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Tua seorang anak laki-laki, namanya Moab, dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki juga dan menamainya Benami. Dialah bapak dari Bani Amon yang sekarang. Sekarang tunjukkan mana hukuman Tuhan terhadap Lot dan kedua anak gadisnya. Sementara dia mempertontonkan, dia memberikan moral yang sangat super-super luar biasa. Sekarang moral apa yang dia sampaikan? Seorang anak memperkosa, maka wajar kemudian ketika ada seorang ayah mencabuli anaknya. Karena ada dalil dalam kitab ini yang menjadi acuan. Sekarang kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu dihukum. Tunjuk di mana Lut ini mendapatkan hukuman dari Tuhan. Di mana keturunan Moab ini mendapat hukuman. Di mana keturunan Bani Amon ini mendapat hukuman. Akibat daripada kesalahan ibu mereka. Tunjuk dalilnya. Itu makanya saya katakan, jangan bangunkan saya ketika membahas tentang hal-hal seperti ini. Karena saya hafal semua dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Saya sudah katakan, puluhan tahun saya menjadi kristolog. Tidak pernah sekalipun saya ungkap masalah ini. Tapi karena ibu yang minta, saya utarakan. Ya. Oke, okay. Kalau... terima kasih. Okay. Thank you. Terima kasih, Ustaz Umar. Silakan Ibu Uti, closing statement. Ya silakan saja, Pak Zulkifli berkoar-koar kesana kemari, keluar-keluar kesana kemari. Yang jelas saya sudah buktikan bahwa Hosea 1 saja menyatakan bahwa apa yang Pak Juma katakan itu tidak benar. Itu saja, satu saja. Ya, nggak usah banyak-banyak, satu aja Pak, dalil yang kau yang Pak Juma apa Pak Juma ambil itu tidak benar, yang mematahkan semua isi-isinya. Lalu ketika peristiwa Lot itu, bukankah Bapak mengatakan bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan kami? Lalu kenapa peristiwa Lot itu Bapak mengatakan di mana keturunannya, mana penghukuman Tuhan? Bukankah Bapak yang mengklaim bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Elohim? Di mana Allah di mana Elohim itu? Ya, ya Lot itu ya, keturunan Lot itu ada kan di dalam adalah Tuhannya itu adalah Elohim. Bagaimana ini Bapak bisa menyalah-nyalakan Tuhannya bangsa Israel itu, sementara di pihak lain Bapak mengklaim bahwa Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan Bapak sendiri. Ya, yang perlu Bapak ketahui itu adalah kisah di mana memang seperti itu Tuhan mengizinkan, tetapi itu bukan berarti Tuhan, karena memang kondisinya sudah seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu, ya tidak ada keturunan setelah itu. Tidak ada keturunan setelah itu. Lalu Lot, ya Lot itu ya yang Bapak masukkan, Lot itu kan yang ketika ada yang di dengan air bah itu kan. Dan Bapak tahu ya, Bapak tahu itu hukumannya adalah bangsa Ham itu, kalau nggak salah Ham itu adalah bangsa yang dianggap tidak ini lagi. Tidak dihargai, yaitu keturunan Kanaan itu berasal dari bangsa Ham kalau nggak salah. Itu akibatnya turun-temurun, Pak. Tetapi itu terjadi memang karena harus terjadi. Karena keturunan itu harus ada. Mau bilang apa? Seperti itulah karena tidak ada lagi manusia di bumi ini. Kalau tidak terjadi seperti itu, ya tidak ada Bapak, tidak ada saya. Jadi bukan hanya keturunan Yesus saja yang Bapak bilang persundal. Keturunan pesundal, keturunan seperti itu. Bapak juga. Gitu loh. Jadi saya bilang, sekali lagi aplikasi orang tidak bisa Bapak jadikan dalil. Ya. Yang ada itu yang harus Bapak lihat itu adalah perintah-perintah yang di dalam Alkitab. Jelas di Alkitab mengatakan bahwa di Hosea itu, yang susu-susu kuda itu adalah kekejian. Saya hanya tidak punya waktu lagi buka-buka, karena waktunya betul-betul ini mengejar. Ya, itu adalah kekejian. Dia namanya persundalan itu adalah di Alkitab kami menyatakan itu adalah perzinahan rohani. Perzinahan rohani artinya penyembahan berhala. Bapak baca semua di dalam kitab Yehezkiel, di dalam Hosea itu berapa banyak kata penyembahan berhala, pengorbanan kepada dewa-dewa, persundalan, perzinahan. Itu artinya penyembahan berhala. Dan akibat dari itu mereka dihancurkan, dipatahkan di dalam kerajaan, di dalam peristiwa Nebukadnezar itu. Karena itu, karena lambang penyembahan berhala itu yang susu kuda itu. Jadi kalau saya kasih tahu, Bapak harus baca konteks. Tetapi ketika Bapak masih saja memaksakan apa yang menjadi pola pikir Bapak dengan mencomot-comot ayat, ya terserah. Orang-orang juga tahu Bapak hanya membuat agama baru, membuat ajaran baru untuk kitab orang lain dengan cara mencomot-comot ayat. Gitu loh.
Nah, sekali lagi saya mau mengatakan, kalau soal citra diri, kalau soal akhlak moral itu justru di kitab kami mengajarkan itu dengan lebih terang benderang, Pak. Ada batasan dalam pernikahan. Ya, satu perempuan hanya untuk satu laki-laki. Orang yang kawin mawin itu dihukum oleh Tuhan, tidak boleh berkhianat, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Itu justru yang Bapak katakan itu merupakan kekejian di tempat kami. Gitu loh. Ya, jadi saya mau kasih tahu, semua dalil yang dipakai oleh Pak Juma itu adalah kekosongan belaka, karena Pak Juma hanya memaksakan kehendak. Sudah saya kasih tahu, harus baca konteks. Oke, Waktu habis, Ibu Uti. Itu saja. Terima kasih. Oke, Ibu Uti. Makasih, Ibu Uti. Bersedia kah Ibu Uti dengan Ustaz Juma menerima tanya-jawab 2 atau 3 yang ada di sini? Ya, saya ikut Ibu Uti aja lah. Bersedia kah Ibu Uti? Apanya? Kalau bersedia saya buka. Kalau Ibu Uti berkenaan, saya persilahkan yang ada di teman-teman di sini bertanya 2-3 orang. Bersedia kah Ibu? Saya mau jawab ini aja tentang Hosea, tentang ayat-ayat yang ulangan itu, karena saya nggak punya waktu untuk menjawabnya. Setiap ayat itu ada konteksnya, Pak. Jadi nggak boleh copot ya. Kalau kita buka satu-satu, Bapak salah semua loh, Pak. Salah semua, di dalam bilangan 31 itu juga salah semua, tapi Bapak memaksakan seperti itulah adanya, ya silakan saja. Tetapi Alkitab tidak menulis seperti itu. Gitu aja. Kalau gitu saya mintain satu orang bertanya ya, Bu, ya. Jadi tolong saya udah capek bertanya. Enggak itu, Pak. Males saya capek. Soalnya baik. Nanti kalau salah saya jawab justru diajak berdebat lagi. Ya bukan mau bertanya, tetapi hanya diajak berdebat lagi. Males capek. Oke, baik. Baik, makasih Ibu Ti. Iya, makasih Ibu Ti waktunya ya, Bu Ti ya. Iya, terima kasih, Pak. Pak, saya ambil di mana ini? Saya ambil di mana? Di itu ya, Juma ya. Apa di? Silakan Pak. Julpikar official mungkin bisa. Apa? Saya nggak ngerti kalau yang tentang itu, silakan di admin Pak Jul, boleh. Julkifli Abbas ya, dia ada ya, ada di live kan? Saya kan nggak ini, saya nggak itu. Di saya ya, aja Bu, boleh. Iya, Ian, Ian JCC ya. Iya, boleh. Iya, jadi ya ini hari ini betul-betul tegang sama Pak Juma, karena saya minta ini karena saya lihat yang kemarin itu. Apalagi nih gitu. Jadi saya harus klarifikasi gitu saja. Saya juga ikut tegang sebagai laki-laki normal. Iya, tegang sekali. Iya. Lo sebut-sebutin susu. Gue jadi apa? Iya, jadi saya nyari ayatnya belum ketemu. Jadi ada waktunya. Nih kalau saya kasih ayatnya terbelalak ya. Itu dia. Terbelalak dia. Saja ya. Enggak ada artinya seperti yang tadi. 2-3-20 Bu. Oke. 2-3-20 Udah. Apa 3-20 Ezekiel 2-3-20 Ah ya udah, silakan baca sendiri. Silakan baca sendiri minimal satu pasal. Barulah kalian tahu apa artinya, oke? Okay? Oke Bu, makasih Bu Uti ya. Oke. Oke. Sampai jumpa Ibu Uti. Sampai jumpa. Semoga ya, lebih baik lagi. Makasih. Itu dia. Oke, baik. Baik, jangan ditutup dulu. Tolong yang lain yang terlalu kredit dulu. Ini itu ya, minimal harus satu pasal ya. Oke. Itu dia. Ini masih live sebentar. Ini masih live. Saya persilakan. Waduh. Kok jadi berisik? Saya minta ke astagfirullah. Tolong dibantu dong, di-mute dulu. Sabar. Ini ujian. Ini ujian. Ustaz Jul Kiple M. Abah, saya sangat terperangah mendengarkan ayat-ayat di Bible kok ada zakar kuda, susu di jama-jama. Yang paling saya terkesan banget itu loh, demi untuk ada keturunan, karena nggak ada lagi perempuan lain kecuali anak dua dari seorang bapak. Kebalik, nggak ada lagi laki-laki. Oh, nggak ada lagi laki-laki. Kecuali bapak itu kalau dibaca gitu ya. Konteksnya dulu, jangan sembarangan roce. Oke. Sebentar, Bang. Sebentar. Silakan Bang Yuma diterangkan sepuas-puasnya pakai waktunya sebelum ditutup. Silakan Bang Yuma. Jadi gini ya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang ada di luar sana. Saya katakan saya itu terjun jadi kristolog itu udah puluhan tahun. Dan saya tidak pernah menyentuh secara spesial masalah-masalah yang tentang yang Ibu Uti angkat ini. Tapi tiba-tiba
saya dikagetkan dengan adanya Japri masuk ke saya tadi siang. Ada tantangan berdebat malam ini dengan tema seperti yang dibawakan pada malam hari ini. Saya kaget aja gitu, karena saya tidak pernah mengatakan seperti itu tentang Nabi Musa. Akhirnya tadi dirubah kan dari temanya, tentara-tentara katanya. Padahal awal daripada pembahasan ini adalah tuduhan debater Kristen terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Siti Aisyah, ibunda Siti Aisyah di usia 6 tahun. Makanya saya mengambil dalil ini gitu. Nah, lalu kemudian pernyataan-pernyataan saya tadi yang mengatakan bahwa coba kita lihat bagaimana pola kehidupan orang Kristen yang lebih duluan Kristen daripada teman-teman kita yang ada di Indonesia. Yang lebih duluan menelan kitab terjemahan Septuaginta dari teman-teman kita yang menelan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab mereka yang diajarkan oleh para penjajah baik dari Portugis maupun dari Belanda. Lihat pola kehidupan mereka, khususnya dalam kehidupan hubungan ya biologis laki-laki perempuan. Ini fakta. Apakah mereka itu tidak ada yang mendasari dalam kitab suci mereka? Ada. Kalau mereka mengatakan mereka itu adalah anak-anak Tuhan, mereka mengatakan mereka punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hanya ada di Indonesia. Anak-anak Tuhan hanya ada dalam Kristen-Kristen di Indonesia. Itu bullshit. Karena orang Eropa saja sana juga mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Mereka juga mengaku kepenuhan Roh Kudus. Tetapi coba kita lihat bagaimana pola kehidupan mereka. Ya, kaitannya dengan yang tadi yang saya maksud. Jadi kita tidak bisa menutup mata ketika materi ini diangkat. Mau tidak mau teman-teman Kristen harus menelan dan mengusap dada. Itu fakta. Makanya di endingnya tadi saya membacakan apa yang tertuang di dalam kitab Kejadian. Bagaimana kemudian Lot diceritakan seperti itu adanya. Jadi saya minta ke Ibu Uti kan, mana hukuman buat Nabi Lot dan anak gadisnya yang dua yang ditunjukkan? Bahtera Noh. Kan tidak nyambung. Padahal keturunan daripada dua gadis anak Nuh ini, anak Lut ini, melahirkan keturunan dari bangsa Moab dan juga Bani Amon. Yang ditunjukkan apa? Umatnya Nabi Nuh. Asal kan jawab, gak nyambung. Iya, itu makanya saya katakan bahwa saatnya Islam itu bangkit mulai dari Nusantara ini. Karena dalil-dalil yang mereka gunakan